kita sudah lihat sendiri bahwa baru saja 3 pesawat F-16 landing di Lanut El Tari Kupang. Kedatangan mereka dalam rangka pengamanan wilayah udara KTT ASEAN yang dilaksanakan di Labuan Bajo mulai tanggal 9 hari ini sampai dengan tanggal 11 besok. Angkatan Udara sesuai dengan perintah dari Panglima TNI menggelar beberapa kekuatan udara untuk mengamankan wilayah udara di sekitar Labuan Bajo. Yang pertama di sini kita gelar satu flight F-16, kemudian di Madiun juga demikian satu flight F-16, di Makassar ada satu flight pesawat Sukhoi. Itu yang pesawat tempur. Kemudian yang pesawat angkut di Labuan Bajo kita standby-kan juga ada 3 pesawat Hercules yang fungsinya untuk evakuasi, baik evakuasi medis maupun personil. Kemudian pesawat helikopter juga demikian. Kita standby-kan ada di Labuan Bajo. 2 helikopter VIP, kemudian satu Karakal dan satu heli dari Basarnas. Selain itu, Angkatan Udara juga melaksanakan TMC, teknologi modifikasi cuaca, melibatkan 2 pesawat C212. Ada 2 pesawat yang standby di Tambolaka, kita melaksanakan modifikasi cuaca supaya kegiatan KTT ASEAN tidak terhambat dengan perubahan cuaca. Itu kira-kira